Sinopsis buku harian seorang istri. Hari Sabtu, 16 April 2022. Bu Saras ngamuk, Ani jadi korban. Bu Saras emosi dan membuat Ani hampir jatuh. Hal tersebut membuat Fajar refleks menolong Ani agar tidak terjatuh. Sedangkan Dewa dan Nana sangat kaget akan hal tersebut. Mereka tidak menyangka jika Bu Saras akan berbuat sekejam itu. Tante Nelly berkata kepada Fajar untuk mencari istri seperti Ani. Tante Nelly yakin jika itu bisa membuat Fajar bahagia. Itu membuat Lia merasa sedih. Di sisi lain, Roni telah mengetahui siapa Wilson sebenarnya. Nantinya akan membuat perkara baru. Oh ya guys, tapi sebelum itu buat kalian yang mungkin di sini memiliki uang lebih atau memiliki uang yang sekiranya itu sangat banyak, bisa kalian mencoba untuk investasi di perusahaan kami. Di sini setiap investasi dari Anda kalian akan mendapatkan 10% dari investasi tersebut. Misalnya di sini kalian bisa investasi 100 juta, 200 juta, 300 juta, 500 juta atau bahkan 1 miliar sekalipun. Kalau kalian investasi 100 juta, berarti di sini kalian akan mendapatkan 10% dari investasi tersebut. Semisal, kalau kalian investasi 100 juta, kalian akan mendapatkan 10 juta. Kalau kalian investasi 200 juta, kalian akan mendapatkan 20 juta. Dan sampai kalian investasi 500 juta, berarti di sini kalian akan mendapatkan 50 juta. Kalian hanya cukup untuk duduk manis saja di rumah. Dan hasil investasi Anda pasti akan cair ke rekening Anda tiap bulannya. Kalian tidak perlu khawatir dan tentunya ini akan sangat menguntungkan banget buat kalian semua yang mau berinvestasi di perusahaan kami. Dan tentunya uang investasi dari kalian itu akan kita gunakan untuk memperbesar usaha di cabang-cabang lainnya. Jadi buat kalian yang mau investasi atau buat kalian yang ingin tanya-tanya terlebih dahulu, bisa banget buat kalian hubungi kontak person di nomor 0852-8282-7568. Atau kalian juga bisa menanyakan lewat email atau tanya-tanya di kolom komentar. Oke guys, semoga kalian tertarik untuk mengikuti investasi di perusahaan kami.